Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Selamat datang ke channel Sensei 1979. Ini akan dilaksanakan kelas amali bagi modul SAU 10022 berkenaan dengan selenggara enjin lah. Hari ini kita nak tukar minyak enjin yang baru ke atas beberapa buah kenderaan. Jom kita lihat. Ini adalah di antara kenderaan yang akan digunakan, iaitu Mazda 3 ya. Mazda 3. Kita gunakan juga Isuzu Troopers. Okey, Isuzu Troopers V6. Jadi kita nak tukar dia punya minyak enjin. Kau nak tunjuk mana? Okey. Oh dia cikgu kita tolak ah. Okey, dekat situ lah minyak. Okey ah. Okey, boleh dah cabut macam tu, kita tak perlu pasang balik, kita just letak tepi ni saja. Okey, kita letak tepi tu sahaja. Okey, kemudian seterusnya kita kena buka dia punya filler cap. Okey, cari dia punya filler cap. Di mana filler cap dia? Okey, itu filler cap. Okey, buka filler cap dia. Okey, untuk tukar minyak enjin kita kena buka dua, satu filler cap, satu lagi dia punya dipstick. Okey, apabila kita dah buka macam ni dua, bermaksud sekarang ni kita dah boleh naik kereta dah. Okey, jom kita naikkan kereta. Kereta kena sambung dulu dia punya hose angin tu. Okey, dapatkan hose angin. Sambung hose angin, pergi kat tiang sana. Cari hose angin yang panjang. Rasa ada kat mana? Sebelah sana ada. Pergi ambil hose angin, sambung. Nanti kita nak naik, nak bagi turun, dia masih ada angin. Okay, pasangkan hose angin. Elok-elok pasang. Okay, dah masuk. Buka angin, buka angin. Ah, tak masuk, okay. Masuk nanti buka angin. Okay, buka dia. Okay, cun. Tekan button hijau. Okey dah. Okey, lepas tu tekan button, tekan merah tu ke bawah. Bila awak tekan, saya nak awak perhatikan empat-empat hoist tu turun sama. Saya tak mahu nanti dia turun sengit. Turun sengit, kita kena stop, kena naik balik. Okey, cuba tekan button merah tu. Ha, tolak ke bawah. Okey, semua turun dah stop eh. Okey, tekan lagi. Tak turun dah. Okey, tak turun bermaksud dia dah selamat. Ha? Kalau contoh kita tekan lagi, dia turun lagi belakang, stop bagi naik balik. Kalau kita tak stop, tak bagi naik balik, nanti kereta bergelongsor. Eh? Ha, ini penting ni. Ini bahaya sikit. Okay. Oisam. Ha, itu oisam eh. Okey, itu oisamnya. Jadi, ini adalah oisam. Dia punya oil filter. Di manakah oil filternya? Ha, kan, kita nak servis, kita kena tahu dulu lokasinya. Jadi, oil filternya berwarna biru. Yes, itu adalah oil filter eh. Okey, itu adalah oil filternya berwarna biru. Jadi, dua benda ni kita nak tanggalkan. Ha, kita nak buat servis hari ni. Jadi, kita nak servis hari ni, kita mesti ada dia punya alatan lah. Jadi, jom kita ambil dia punya alatan. Kan? Longgarkan. Okey, betul tak? Boleh, boleh longgarkan. Oh, ketat eh? Ketat. Tu ketat kan tu? Kita longgarkan 8 jam. Buat elok recet saya tu rosak dia. Okey, jangan tarik macam tu. Kita guna teknik kita ketuk je. Sekejap saya tunjuk kat awak. Ini awak guna macam ni, awak just nampak. Ah, okey nak buat. Okey, terima kasih. Okey. Ketuk je. Ah, kan, boleh kan? Ha. Okey. Longgarkan perlahan-lahan lah. Jangan laju-laju. Yang lain semua tengok lah. Dia buat. Okey. Pusing perlahan-lahan. Ketat lagi tu. Ketat lagi. Terbaik. Yes. Ya. Macam tu. Nampak lah? Ah, baru minyak tu tak berterabur. Okey, kita pasang fender cover. Kiri kanan. Buka bonet lo. Okey, sama juga dengan grup yang tadi. Tolong tengok dia punya dipstick dan tolong tengok dia punya filler cap.
Okey, tanggalkan dipstick, tanggalkan filler cap. Dua-dua di atas kan. Okey, cuba check dulu berapa banyak dia punya minyak yang tinggal. Yang tu cabut je terus. Cabut terus. Jangan pusing, nanti dia putus. Dah lap bersih. Okey, nanti kita check tengok. Berapa kuantiti dah? Sikit ke banyak? Wah, sikit lah. Sikit baik kita check lah. Kalau tidak, engine dia boleh jam. Kalau kurang macam tu, kalau kita running jarak jauh, engine boleh jam. Dia kena betul-betul. Dia betul-betul dia punya takuk dia tu bulat tu. Dia mesti maksimum. Tak boleh half. Okey. Buka dia punya filler cap. Okey, tetap juga sama. Okey. Kalau semua dah rest dia cantik, boleh kita kasih naik. Okey, turun tekan down. Okey, cantik. Okey. Buat bawah dia buat macam mana? Solid eh. Dia taruh dengan cover. Solid taruh cover. Jadi kita punya enjin dilindungi oleh cover. Awak kena buka cover dia dulu. Kan, buka cover dulu. Tunggu dulu kita buka yang ni dulu. Kita buka yang simple dulu, yang mudah dulu. Okey, yang tu kena guna flat screwdriver. Ambil flat screwdriver. Screwdriver lepe. Okey, lepe. And then yang ni masuk macam mana? Nampak sini. Nampak tak? Macam tu je nak buat. Ambil kukuda yang betul lah, ambil angle yang betul. Okey. Ada berapa banyak? Dua aje. Okey, boleh cabut dah. Okey, jadi dia guna Allen key dan juga Allen key dia dekat dengan dia punya oil filter. Ini oil slam punya Allen key, ni oil filter. Jadi awak perlukan Allen key untuk tanggalkan dia punya drain plug. Tang semula dia punya drain plug, kemudian ketatkan. Nanti kita nak buka dia punya oil filter. Okey, nanti kita nak buka dia punya oil filter. Kalau nak buka oil filter, kita kena guna oil filter wrench kat baldi lagi. Kita buka dulu. Jaga, takut tertumbuk kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Tu dia meletup. Okey, dah buka macam tu. Macam dia macam ni. Awak boleh guna hujung ni. Kan? Dan boleh putar. Nanti dah nak terkeluar minyak tu, okey, guna tangan putar perlahan untuk masukkan dalam baldi. Kita tak mau minyak splash atas lantai lah. Okey, okay, boleh. Nak buka oil filter dia tu, awak perlukan takungan sebab nanti apabila awak buka je oil filter dia, minyak akan berterabur jatuh atas lantai. Jadi perlu ambil takungan. Perlu ambil takungan, apa-apa takungan pun boleh ambil. Tu yang tepi apa? Tengok yang tepi sana ada botol warna hijau tu. Pun dah boleh dah. Okey, tunggu kawan dulu ambil takungan, nanti minyak nanti berterabur. Buat tak sebelum ni? Tak pernah buat. Okey. Kepit pusing. Okey. Tu ikat. Buka tolak ke bawah. Kepit tolak ke bawah. Okey. Apa sebrada pula cuba. Tu dia. Macam tu lah. Okey. Dia okey pun tak apa. Okey, cuma bersedia dengan tadahan je. Depan. Okey. Mandi. Mandi minyak. Okay. Boleh dengan tangan dulu. Boleh dengan tangan dah. Okay, boleh dengan tangan. Get ready lah. Kalau boleh dengan tangan tu get ready je. Okay. Nampak minyak keluar. Yang tu yang saya tak mau nanti. Okay. Nanti keluarkan dia punya oil filter. Yang tu muat. Boleh tutup dulu. Dah habis lah, kita tutup dulu. Kita ikat secukup rasa lah. Dia ada washer tadi. Tak ada, dia kawasan macam ni. Memang macam tu. Okey, tak apa. Saya takut nanti takut ada washer. Kalau kita bubuh minyak terkabur. Ikat secukup rasa lah. Jangan longgar sangat, jangan ketat sangat, takut dia putus, takut dia pecah. Okey, pergi ambil extension panjang, kemudian ambil T. T handle. Ambil extension panjang, ambil T handle. Kita buka. Okey, masuk bawah dan putar. Ni masuk sumbat sini. Yes, macam tu.
Itu ikat. Itu buka. Okey, cantik. Okey. Okey, kita boleh buka tangan tu. Jadi careful lah, tak mau dia meleleh. Tak apa, pusing dengan tangan, kita tak mau dia meleleh aja. Jaga bawah. Tak apa, meleleh nanti awak lap lah. Kusihkanlah. Paling boleh. Nanti tak perlu pakai minyak lah. Minyak rambut tak perlu pakai lah. Jangan bagi jatuh nanti merecik tu, peceplup jatuh. Okey, tak apa. Perlahan lah. Okay, lap and then pasang cover. Lap, pasang cover. Okay, ikat secukup rasa. Kita buka tu. Ikat ikut jam. Kuat dah? Okay, kuat dah. Okey, tuang dalam keadaan menyengit lah. Sampai 3.5 liter tak? Berat tak lagi? Berat lagi. Berat lagi. Kalau rasa berat lagi, tuang lagi. Agak-agak lah. Okey. Okey, minyak kita boleh tengok kuantiti dia tepi ni. Situ. Nampak tak? Tu ada lagi, tuang lagi. Empat liter kan? Takut dia lebih. Naik dah? Bau-bau ni. Bau-bau tu kan? Okey. Tuang semua. Habis. Tuang dulu lebih kurang dalam 3.5 liter. 3.5 liter. Tuang dalam keadaan dia melintang. Tak mahu tu. Perlahan lah. Takut dia nanti. Okey, cuba tengok. Check lagi. Sikit lah. Okey, tuang lagi. Tunjukkan. Ini running sangat cantik. Tapi banyak faulty code. Lampu sedang blinking. Menunjukkan itu adalah faulty code. Dia running, kita nak pusing dia punya. Nanti off engine kita check lagi sekali. Okay, tak apa, lap je, lap dulu. Lap dia, kemudian kita check lagi sekali. Dia punya minyak cukup ke tak cukup. Yang engine tu nanti petang baru boleh hidup eh. Saya sedang charging ni ya, bateri. Bateri dia weak. Okay, tengok minyak dah. Pusing. Lap lagi, lap tengok. Dia cemar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cantik lah. Aik, sikit. Nampak bawah tu. Kita kena top up lagi. Bersihkan semua. Okey, letak kat belakang sana. Okey, ni simpan balik tempat tadi. Tadi tahu ambil kat mana kan? Ni sekali letak. Dia dekat atas tadi. Okey, ini semua saya punya, letak dalam ni. Sekali ada sikit. Nah, kotak tu lu buang, dan tu sampah dua. Okey. Tengok dulu, cukup atau tak cukup. Mana satu lagi tak cukup?
meter size berapa tu? Mesti masuk sini. Saya punya jenama adalah ada tulis sini Tun. Ni United. Kalau United tu ya. Yes. Kalau bukan tu bukan. Yeah, ha itu yeah. Masuk sana. Saya punya semua United lah. Okey cantik Cun. Ni yeah, tu ya, yeah, saya beli. Ini 200. Kalau awak berminat, beli 2 tu dot dapat cuma satu. Saya kalau beli yang cik tu je. Beli dengan saya, saya pun beli kat Ipoh. Tak ada boleh insyaAllah. Tengok macam ni kan. Beli, yang ni mahal daripada yang ni lah. Yang ni lagi mahal daripada yang ni. Okay. Ni 269. Kemudian 257. Bila saya beli 2 benda ni, saya boleh pilih mana-mana yang saya nak. Tapi harga mesti bawah daripada 257. Percuma lah. So, saya boleh ambil macam satu. Ah dapat. Ini lebih kurang dalam 100 berapa. Beli dua cuma satu batu tu lah sekarang tahu dah promosi dia dengan dia buat satu. Yes. Kalau hilang kena ganti eh. Hilang kena ganti baru. Okey cik eh. Okey terima kasih ha. Jadi petang nanti kita masuk room yang ini. Jadi boleh subscribe. Okey. Fish wall. Cik kak. Mati dulu. Kita kena kompon tak tahu kan. Okey, terima kasih. Okey, bersurai. Enjin telah dihidupkan. Pelajar telah menghidupkan enjin bagi Isuzu Tropos selepas melaksanakan kelas amali untuk menukar ataupun servis minyak enjin. Itulah perkongsian video kita sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.